Jatim kabeh ha. Ketop. Aku mare. Walah jagung. Sing jagung sing jagung. Sopo sing gawe? Kok bisa sopo? Gawene Bakiak sopo? Kak Rope. Bakiak aku gak apa-apa aku tak Bakiak. Sopo? Pujian. Mbak Nat itu. Apa? Nat itu Nat.
Jadi kan ya sebagai perannya masing-masing ya. Masuk ini gimana? Mengisarna sitik, mengisarna sitik. Tapi harus masuk, Mas. Boleh. Nanti kita sekelangan sebelah sana dulu. Oh, turun. Oh, iya. Melatih kesabaran. Tante timnya siapa sih? Tante timnya siapa sih? Timnya ini orang apa? Waduh, besar sekali balonnya. Enak, tim kameramen. Kipinya ki balon sebelah sini tuh. Boleh ketuanya, boleh ketuanya. Coba nengenek deh. Kenapa bermainan kita? Ini debu bola voli. Ada debu sini. Yang berapa orang satu tim? Main bola tebot. Dribbling batu kertas. Kertas. Boleh sih. Bola sini sini. Tiga orangnya harus beli kenang enggak? Sini aja. Tiga orang kenang boleh atau tetap? Oh, my God.
Ini. Ini. Eh, pemelu kafe ya, pemelu kafe.
tengah-tengah ya. Berapa nih? Berapa nih? Ya, semua beli. Siro lupa mau 6 tua lu semua 10 11 11 malah Ya.
Oke. Ini dia biang keroknya, guys. Golek lolos. Saya suka kalau kamu kabar-kabaran. Saya masalah udah kotor. Memang kene sing abuk kayak gini. Oh, ada. Tim Narsis dia mau foto. Gimana Via? Seneng gak Via? Senang. Iya Pak Ansi, ayo kok ikut. Alhamdulillah sudah selesai. Kita mau mandi guys. Kita mau ganti baju dulu sama makan siang ya guys. Semangat bun. Semangat bun. Udah nanti. Itu pasangan mobil baru guys. Dia mau prewed di sini. Muka-muka lelah. Papi tak tinggal. Ben. Oke. Makan dulu dong kita. Ini ada nangka. Itu nangka besar. Menunya di Amanah ada ikan goreng hasil tangkapan tadi. Masa segini dok? Ini 2 kilo. Ini ikan bakar, ada terancam, terancam tuna. Ini gudangan. Ini bacem. Sambil nunggu yang lainnya. Sabar, Bro. Ini bonus dari Amanah. Oh, ini bonus. Masya Allah, ini dapat bonus dari Amanah. Doakan kita bisa kesini lagi ya, Mbak. Amin. Ayo, Mbak Ti, ambil dulu, Mbak Ti. Cayo, cayo. Ya, makan ya. Selamat makan, ya. Kakek sakit, ya?
kayak mak dingling-dingling tadi. Mantap guys. Oke, kita ikut andeni yuk. Daun poh-pohan. Daun poh-pohan apa pong-pongan mau apa? Daun apa? Poh-pohan. Enggak beda rasanya. Sama Yayan ya? Masih. Masih. Yang yakin menang di permainan Yayan siapa ya? Sego Jago. Tapi kayak siji. Mata mundur. Oke, karena untuk Yayan tadi ya, luar biasa semua, kreatif semuanya ya. Dari tim Sego Jago dan juga Kecap Purwodadi, maka kamu dari nilai sama. Halo. Oke, untuk selanjutnya yaitu permainan Samson Delilah atau permainan adu seat ya. Tadi ada 3 karakter, ada Samson, Delilah, dan juga Harimau. Masih ingat gak tadi skornya berapa? Lupa. Lupa ya, 2-0. Gimana? Yang 200 poin untuk Kecap Purwodadi. Kemudian permainan yang terakhir di lapangan yaitu estafet balon atau balon tro ya, yang misinya mengestafetkan balon berisi air dari orang pertama sampai orang terakhir ya. Kakak-kakak ya, diberikan amanat dari depan ya, balon yang berisi air. Bagaimana caranya amanat itu bisa terkumpul di belakang ya, meskipun tadi ada beberapa balon yang pecah di tengah jalan ya. Ada yang mandi pakai balon ya tadi ya. Masih ingat ya untuk permainan balon tro dari Sego Jago dapat berapa? Banyak Sego Jago. Sego Jago pokoknya banyak. Lalu Sego Jago tadi mendapatkan 15 balon. Yeay. Dan satu balonnya itu bernilai 100 poin, jadi 1500 poin untuk tim Sego Jago ya. Untuk tim Kecap Purwodadi tadi berhasil mengumpulkan 11 balon ya. Kacik Siti 1100. Kemudian untuk permainan selanjutnya kita pindah ke wahana ya. Untuk permainan pertama yaitu ada pipa bocor yang misinya mengeluarkan 2 buah bola dari dalam pipa menggunakan tekanan air. Masih ingat gak digunakan oleh tim? Kecap. Oke, selanjutnya ada permainan tangkap ikan ya. Masih ingat gak tadi digunakan oleh tim? Sego Jago ya. Ini ciri aneh mesin diemen golek iwak. Ya. Oke, selanjutnya ada permainan crazy estafet ya. Ada hula hoop, bagiak, dan juga human trolley. Masih ingat gak digunakan oleh tim? Sego Jago lagi. Oke. Belum, masih banyak sekali permainan. Untuk selanjutnya ada permainan balance atau keseimbangan. Misinya memasukkan 2 buah bola kasih ke dalam ring ya. Masih ingat gimana kan tim? Kecap. Ya, tadi di awal di EC ya. Oh, randeng iso-iso tapi menang ya. Pembuktian. Kemudian ada volley ya. Volley buta atau blind volley ya. Dimenangkan oleh tim? Kecap lagi. Oke. Untuk permainan selanjutnya ada tarik tombol di lumpur. Dimenangkan oleh tim? Jago. Aku tadi digerok. Pokoknya kok 1, 2, 3 dicolke ya. Strategi ya. Dan untuk permainan yang terakhir adalah Who's the Lord, yaitu permainan membuat barisan paling panjang ya. Tadi dimenangkan oleh tim? Kecap totalitas ya, di lumpurnya. Bubuk kabeh ya, rasanya bubuk di lumpur. Oke. Dari semua permainan yang sudah kita lakukan di lapangan dan juga di wahana, nah ini yang yakin menang tim apa? Kita pasrah aja lah. Ayolah, kasih pasrah lo ya. Oke, untuk tim Kecap dulu ya. Untuk tim Kecap Purwodadi, dari semua permainan ya, berhasil mengumpulkan poin 6400 poin. Oke, dan untuk tim Sego Jago ini yakin di atasnya atau malah di bawahnya ya? Sama aja. Berarti dia yang ngandang ya mas ya. Oke. Dan untuk tim Sego Jago berhasil mengumpulkan poin sebanyak 6000. Oke ya, untuk tim Sego Jago berhasil mengumpulkan poin 6800 poin.
tebak. Ke tengah sini dulu. Belum. Wah, kita gak dapet. Oke, nah ini ya kakak ya, karena pemenangnya, saya mau tanya dulu, tadi rahasia bisa menang itu apa? Mau rahasianya sholat sunnah sebelum subuh. Dua rakaat. Oke, untuk cem kecap bisa ditiru. Oke, monggo bisa diterima ya sedikit hadiah dari kami. Kalau isinya bisa dibagi, silakan dibagi. Kalau isinya satu barang nanti pakainya gantian ya. Senin untuk ketuanya gitu. Voucher. Oh, voucher kembali ke sini. Ah, kalau terbuka amanah ya untuk semuanya ya. Buka anak semangat ya. Oke, monggo bisa diterima untuk hadiahnya. Oke. Buka oh, sama-sama. Kalau dia untuk pribadi ya, Kak ya, enggak usah dibagi ya. Oh, sorry ya. Rezeki anak soleh. Oke, untuk selanjutnya di sini masih ada satu lagi. Ini ada satu tanaman sensifera. Ini kami berikan kepada keluarga besar dari mobil Sang ya, dari Purwodadi. Monggo untuk yang mewakili bisa ke depan untuk menerima sedikit kenangan dari kami. Monggo. Yang mewakili? Monggo siapa ini yang mewakili? Hanya menerima saja. Cepat aja enggak apa-apa saja. Cepat. Ya, oke. Ya dan ini kepada kakak siapa tadi namanya? Sultan. Oh iya, kepada Kak Sultan ya untuk peserta ogonnya. Saya kembalikan lagi kepada panjenengan. Dan setelah itu nanti tidak ada tim Sega Jagung lagi. Sudah tidak ada tim Kecap Purwodadi lagi. Dan usianya kembali ke usia masing-masing ya. Sudah tidak usia 17 tahun lagi. Seperti itu. Dan nanti keluar dari sini yang ada adalah keluarga besar dari Mobil Purwodadi. Coba saya mau cek semangatnya dulu sebelum saya tutup untuk acaranya. Masih ingat gak ya tadi ya? Semangat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke, Mobil Isel Purwodadi. Jalo. Oke. Loh, hasil oleh-oleh dari Amanah. Alhamdulillah, bareng-bareng roti, guys. Jam 9 baru sampai. Wah, iki sing akeh dhewe iki lho bose iki. Mas Basir pegel enggak, Mas Basir? Eh, wis iki, kok ora ditutup piye to? Ayo ya sing kene iki, ayo. Wis ya.